Selamat malam, selamat malam. Irfan ada di mana? Kenapa mbak? Ini apa? Di bawah nggak pitas? Ada? Mana? Mau aku ambil? Oke, jadi seperti janji kita tetap akan live, tapi Kelly lagi kerja buat YouTube buat kalian, jadi Kelly tidak ikut live, dia harus bekerja. Jadi sekarang saya yang live sendiri. Hari ini saya mau bermain permainan yang pasti kalian bosan bermain ini, tapi tidak apa-apa, saya tetap akan menemani kalian. Jadi untuk kali ini saya bakal bermain namanya Animal Crossing. Jadi permainan ini tuh kayak Harvest Moon. Kalau Ngoni pernah bermain zaman dulu Harvest Moon PS1, yang Ngoni dari pagi sampai pulang sekolah itu tinggal tunggu-tunggu mau bermain Harvest Moon. Siapa pernah begitu? Coba komen di bawah. Kita baca-baca sambil baca komen. Halo, halo, halo Kak Sapa please. Halo, Kak pakai logat Manado dengan Kak Kelly. Kak Kelly lagi kerja, jadi hari ini kita live sendiri. Moni dapat dengar tapi suara tuh. Nah, jadi permainan kali ini yang kita bermain ini mirip Harvest Moon zaman dulu. DP nama Animal Crossing. Nggak perlu lama-lama. Kita masuk dulu ya pada DP. Jadi ini DP nama Animal Crossing, Babo. Mana Kak Kelly? Kak Kelly lagi kerja. Kel bersuara. Dia lagi edit vlog buat diupload di konten YouTube, karena kita yakin semua pabo yang bau ini sekarang, so tinggal tunggu-tunggu tuh orang mau upload video baru. Dan ini video saya yakin menarik, karena apa? Bilang juga Kel, di challenge tentang apa? Bilang. Jadi ini challenge orang dua dapat ikat satu, kita berdua diikat seharian 24 jam, diikat tangan kiri, Kelly tangan kanan, terus kita melakukan aktivitas. Main squad horror. Squad horror ini Nintendo. Coba kita lihat DP ini. Kita lihat DP review. Kak pakai itu. Kita coba lihat. Ayo, tunggu guys ya. Oh iya. Di mana dia, Kak? Oke. Jadi ini permainan DP nama Animal Crossing. Coba kita mulai dulu tuh squad horror ya. Squad horror ini tentang apa? Kate du ungke. Tunggu kita cek dulu ini. Squad horror tentang apa? Ada easter egg-nya, Bang. Ah, yang mengerti, yang tahu soal Animal Crossing, coba ngoni komen kalau ada easter egg itu apa. Coba ngoni kasih tahu Pak Hitam apa dia cara-cara atau yang pernah bermain. Apa kira-kira yang kita perlu, karena kita ini Animal Crossing masih baru sekali. Abis ini terus mulai, mari kita mau cek dulu tuh squad horror. Squad horror itu Nintendo guys. Ya. Tunggu kita mesti buka. Jadi deh. Jadi nanti kita cek sama ntar ya. Itu squad horror, terima kasih. Oke. Sekarang terus masuk. Jujur kita ketuk baru mulai sekali ini permainan. Dia ada satu tapi kalah. Kita itu bahasa Inggris. Kita cuma je XXXX jenuh ini. Hello everyone, this is Somnok 9. Oh, jadi kalau animal, kalau Harvest Moon kan DP waktu itu sesuai dari yang saudara atur, udah diatur sama ini kan. Nah, kalau Animal Crossing itu time-nya itu kayak mengikuti waktu kita. Jadi kalau kita baru aktif sekarang, kita enggak bisa pergi ke toko. Karena toko kan tutup jam 8. Jadi kayak kehidupan masih. Jadi ini sebenarnya kalau kata kasarnya untuk orang-orang yang sudah banyak sekali duit dan cuma santai-santai di rumah. Dorang mereka kalian bisa bermain ini. Karena ini permainan kalian kayak menjadi diri kalian sendiri gitu loh. Bangun pagi, memancing. Tunggu, kita mau baca dulu kutek. Komen-komen. Kak Kelly, saya mau tanya apa Kak Kelly. Kurang ajar ngomong ini. Squad horror sama-sama. Sweetly, boleh. Ini squad horror boleh online. Kalau boleh online kita mau beli. Nanti saya suruh Kelly cek. Kak Diego bilang Pak Kelly tertawa dulu. Apa? Tertawa kata. Udah.
Okay. Terang lanjut bermain dulu ya. Sambil ngoni komen-komen, ngoni kasih tahu lanjut jo dari kita nak mengerti sama kita dia nak mengerti. Tunggu squad horror ini untuk Nintendo toh. Sweetly. Okay, kita lanjut dulu ya. Jadi sekarang ini sudah jam 9 kata Happy Thursday. Ngoni tahu Thursday hari Kamis. April 14 TH 2022. Kenapa TH? Ah. One item I should share. Oh, dia akan memberikan kita satu item kata. I come to attention that a certain, certain apa itu kak? Certain. Certain. Suspicious character is making the round. Kamu nanya aku atau aku mau edit? Edit, edit. Sorry kalian sama ganggu. Karena ini of Nearby Island. This individual is apparently pending artwork antiquities of some TM's dubious authenticity and worth. Just goes to show when she screams. Alah, terlalu lama. Kita cover main ini. Kita lain kali saking bingung. Cuma buka di YouTube. Saking aku gak ngerti ini main apa ini. Bye now. Dia bilang kita bye-bye. Jadi ini kalau di Harvest Moon, ini Tom Nook ini DP wali kota. Gua ini tahu di Harvest Moon tuh wali kota yang pakai baju coklat. Nah, ini Tim Nook no. Dia ini wali kotanya kalau di Animal Crossing. Menurut kita yang kita tangkap ya. Tapi aku nggak tahu para pehebat. Nah, ini kita. Hei, bagaimana? Pertama kita review wajahku dulu. Menurut kalian udah sama kayak aku atau tidak? Ah, ini rumahku. Coba review dulu, review. Wah, terima kasih Kimchi untuk itunya. Apanya itu? Rose. Kamu nggak tertarik mau live tuh nggak? Ya. Yeah. Halo Queen. Woi Rose, terima kasih lagi untuk giftnya. Sekali lagi gift yang kalian berikan akan kita beli untuk bermain game. Bilang Jo, kita dari kemarin yang live kemarin dapat berapa? Jadi oh by the way, beli. Yang kemarin kita live kita dapat $2, jadi sekitar 30.000. Selama kita live 1 jam. Lumayan lah, sudah terkumpul 20.000, masih butuh 680.000 lagi. Kelly nak main, dia dapat edit. Jadi kali ini kita mau bermain. Sebenarnya ini permainan lain. Nak terseru atau seru tergantung sih. Cuma daripada toran tidak menepati janji bahwa hari ini akan live, jadi kita tetap live walaupun. Jadi kita akan baca-baca. Oke, kita main dulu ya. Lanjut, silakan nguni komen-komen di bawah. Jadi ini kita aku bakal tunjukkan. Nah, tunggu ada email masuk. Siper, dari Siper. There's egg festival hop-hop happening on your island right now. A hidden egg and eggy egg recipe is about. Open the paper, find toast sneakers and enjoy this bunny day bat recipe in I cooket up. Kata dia cooket up. Cotong liat dulu. Kita tahu kita saudara apa. Kenapa orang? Kita ada telur. Oh, boleh eat, boleh grab. Grepe-grepe dah ini. Tunggu ya, kita mau panen tapi isi dulu dalam. Ah, kita tanam bunga. Jadi orang panen dulu tumpi bunga. Ya, sama dengan Harvest Moon ini. Harvest Moon. Ah, ini kan malam. Jadi kita mau pasang dulu tapi ini. Ada api tuh, say. Ngelikir. Sudah. Sekarang aku bakal tunjukin rumahku. Ini rumahku. Kalian lihat ya rumahku. Terima kasih, Christy. Jadi ini permainan kalau kalian pernah main Harvest Moon, ini persis banget Harvest Moon. Oke, ini dalam rumahku. Ini rumahku, lihat. Ada ikan nih. Ini ikan mujair. Jadi kau terus lapar, tak bagi no ini. Cuma kan sekarang belum, jadi ya. Cuma prong di dulu. Ini tapi rumah. Ada kursi, ada karpet. Berapa yang nonton? 100, 111. Tanpa ngana kita bisa 100 orang nonton. Pas ngarang mungar muncul begini langsung 50 cuma. Nggak lari tuh 50 orang. Enggak kan, Pak Bo? By the way, Kelly kesini suka sekali mau live. Baru mesti mau edit vlog. Kenapa ngana? Tak kau sebilang kita yang edit. Oke, ini tapi rumah. Sekarang
Palu hadir. Halo Palu. Ah iya, sebelum lanjut coba sebutkan dulu kalian ini dari mana saja yang nonton. Apakah udah pabu-pabu dari mana ini? Oke, sekarang kita selanjutnya buat karena ini masih banyak orang, saya bakal tunjukkan museumku. Ini museum kita udah bikin. Kita lihat apa-apa yang sudah kukumpulkan. Jadi ini museum, kalian bisa cari-cari tempat-tempat binatang-binatang, terus kalian bisa taruh di museum. Donate. Hari ini saya mau donate dulu yang aku akses fosil. Ada fosil buat kita. Ah, ada fosil satu. Confirm. Tahu confirm ini. Dia bilang let me say her is edited. Woohoo! Of course, it can be but one thing is Terraratorstro. Dodo. Kita dapat ini. Jitter di museum. Tak nak mati sih ini apa ini. Mata mau donating juga dia. Jadi kita kasih apa? Ini aku kasih ke dia. Bagaimana bahasa Indonesia aku? Apakah sudah lebih bagus daripada sebelumnya? Ala best look of email you with anything else. I'm fine, thank you. And you make a donation dulu. Marvel Zeus. Moni rasang Moni. Bayangkan Pak Bo, kita bisa donasi kaki seribu. Ini kaki seribu, kita dapat kaki seribu. Bayangkan ini permainan, bayangkan kayak torong lagi di Sangir. Dapat kaki seribu, di Sangir banyak sekali kaki seribu. Turun donasi, ya toh. Jadi abis kita udah kasih si kaki seribu, dia bakal ada di museum kita. Ayo kita lihat toh, apa-apa yang udah saya kasih. Mari kita lihat. Sehat-sehat terus ya, kita fans sekali le. Thank you yang fans banget sama kita. I'm fine. Jolly God. Sekarang terang lihat ya. Kita bakal lihat koleksi-koleksi ikan yang sudah saya kumpulkan. Let's go. Kalian penasaran kan atau tidak? Terima kasih. Ini DP nama animal. Mau dilihat ini. Aku udah dapat ini pertama. Ikan apa tuh ini? Ikan putih tuh ini. Oh, ini ikan kepala timah. Pabo, namanya ikan kepala timah. Lanjut. Di sini kita punya apa? Kalau di sini banyak ada mujair dengan mujair ikan hijau itu. Ikan apa itu satu? Krab. Green bass. Oke, lanjut. Ini yang saya donasi semua. Di tank ini belum isi apa-apa. Kayaknya di sini buaya tuh. Jadi siapa yang mau buaya, mari sini tombokan orang sini penghuni. Napa ikan saku? Bukan gue. Jadi yang di pertama ini museum buat air tawar. Air tawar. Di HP enggak bisa di HP. Kemarin ada live malam ya. Kemarin kita live pas buka puasa, Pak Bo. Oke, kita lanjut. Jadi di sini museum air tawar. Sekarang kita ke museum air garang. Air garang. Kemarin ikan mas. Di HP boleh, ini enggak bisa main di HP. Harus main di Nintendo. Kita minta ukur lebih tepatnya. Nah, yang di pertama ini tempat untuk yang binatang malam. Binatang malam. Ada ular ke apa ini? Ikan pertama yang kita ambil. Ikan apa tuh ini no? Babagoni. Ini ikan babagoni, Babo. Namanya ikan babagoni. Mana kapel dang? Kapel ada bekerja. Kapel, bersuara dulu kapel. Bukan kapel kok, itu it's my wife, you know. Nah, di sini akuarium buat yang malam-malam. Ada suntung. Sana suntung. Tuh, ada tiga tapi suntung. Ini aku dapat. Oke, kita lanjut lagi ya, Pak Bo. Tunggu, turun ke atas sini sekarang. Turun boleh muncul di sebelah begini kita. Ini ngomongin sama yang ada begini Ancol. Lanjut. Jadi permainan thank you untuk Brenda Christie yang kasih panda, thank you giftnya. Nah, ini lagi. Ini masih laut. Nih. Ini boboca. Kalau tadi, ini suntung. Tadi suntung putih, ini suntung hitam. Nih, ala hari lolok laut. Itu dia bernama lolok laut. Coba orang Manado tak pernah lihat lolok laut atau nyanda. Itu loh dia.
Oke, turun-turun. Ada apa? Jadi kalau di Animal Crossing ini kalian kayak Harvest Moon. Pokoknya siapa yang pernah bermain Harvest Moon zaman dulu, ini persis banget, tapi kayaknya ini lebih seru sih menurut kita. Siapa yang dulu main Harvest Moon dari sekolah kur ingin mau pulang, kau mau main Harvest Moon. Ini mirip. Kalau mau ada Nintendo, coba mau dibeli ini. Nah, oke, di sini ada ikan sebelah. Mana tuh ikan sebelah? Oh, ini bobara merah. Bobara lagi kata. Apa dia nama itu? Kakap. Ah, ini ikan sebelah. Siapa orang-orang yang tinggal di pantai don't tahu ini ikan sebelah. Mana tuh ikan sebelah? Nah, jadi kalau di Animal Crossing kita aku sudah bikin kayak museum. Nah, di museum itu di situ kalian bisa donasi ikan-ikan yang kalian dapat. Dan kalian bikin museum ya, ikan sebelah. Napa ikan sebelah ini ngelihat ikan sebelah terhadap pepai sekali Jadi kalau di mana namanya ikan sebelah karena dia cuma di sebelah begini ikan sebelah. Ulang-ulang ini. Oliver. Nih, kepiting. Dugenes Crab. Tuan Crab. Ini Tuan Crab. Diego April tanggal 3. Aku dapat ini waktu tanggal 3 April. Cakalang setau. Cuma ini. Aku lahir di pantai. Bukan di pantai, maksudnya rumahku dekat pantai. Tapi aku gak pernah lihat ini. Masa kata nanas laut. Tidak ada nanas laut. Mana pernah lihat nanas. Ini baru bocah pai aku dapat. Nanti abis ini aku bakal ngajak kalian stay. Abis ini aku bakal ngajak kalian untuk cari ikan di laut. Kita menyelam, cari ikan. Bamudung. Kalau orang Manado bilang bamudung. Octopus. Tuan Octopus. Squid. Squid game. Inilah terciptanya Squid game. Napa cakalang? Cakalang anak Ada dapat cakalang anak? Cuman lihat ini, cakalang anak ini. Ini cakalang anak no ini. Oke, kita lanjut lagi. Sudah ke sini. Kita lanjut. Nah, itu ada bintang laut. Sekarang kita pergi ke fosil. Apa? Dinosaurus. Sekarang turun pilih dinosaurus. Selesai. Tak lengkap museum kalau kita tidak punya tulang-tulang. Jadi kita habis ini ke lihat ini. Kita ke atas ya. Kita lihat apa? Fosil. Di atas, bukan di sini kok, salah. Hey, yang sudah tidak mau nonton keluar, Jo. Halo Papua, Brenda Kristi. Salam untuk teman-teman di Papua. Terima kasih yang live join live. Sekarang kita ke segmen di bawah. Lihat tulang-tulang. Lihat, abis ini tolong bamudung. Abis ini aku bakal ajak nggak? Aku dapat ini fosil. Keong racun, tapi fosil keong racun. Aneh. Keong racun raksasa. Kita dapat keong racun raksasa. Amonite, tapi nama. Bahasanya Amonite. Halo Brenda, terima kasih giftnya. Panggil teman-teman kalian, ayo ke sini. lanjut, kita ke dalam. Di dalam sini saya sudah dapat beberapa fosil. Awas. Tapi fosil. Mana baru ekor kok tadi apa nu setai. Opatalmosaurus. Coba ada yang boleh baca ini apa ini dibaca? Ribet sekali kan, berarti waktu zaman dulu, bayangkan orang-orang kayak melihara kan, misalnya memelihara Opatalmosaurus. Terus temannya tanya, kamu pelihara apa? Kondi bilang, Opamolorius. Susah jelaskan, patah pinggang. Perang kawal wajib pasir di Raja Ampat. Wajib kita ke Pasar Ampat, Pasar Raja Ampat. Kak, besok main Squid Horror Tunggu, belum beli. Ngoni kira ini sambarang cuma beli-beli. Abis doi. Abis ini aku cek Squid Horror itu berapa ya. Kenapa aku udah dapat kepala. Ini binatang apa ini ya? Binatang Thanos tuh ini. Apa namanya? Dimetrodon. Ada yang tahu Dimetrodon itu apa? Coba jawab. Dimetrodon. Salam kakak dari Sulawesi Tenggara. Halo Sulawesi Tenggara. Salam buat Sulawesi Tenggara. Dimetrodon. Juramaia.
Binatang apa ini dia, Juramahia? Oh, ini binatang dari Sanger. Juramahia. Ih, binatang apa ini? Ya, lanjut. Kita sudah ekor apa sih ini, no? Coba lihat. Ekor apa ini, Kang? Binatang-binatang. Oh, gila besar ini, no. Temu apa? Spinosaurus. Spinosaurus. Mar baru dapat ekor. Kasih yang ketiga, baru dapat ekor. Kurang ini. Lanjut. Ini binatang apa ini? Triceratops. Triceratops. Ada yang tidak tahu Triceratops? Triceratops ini yang dia rupa banteng. Ada tiga bagian di kepala. Kok ada rupa bacula begini? So dia itu Triceratops. Tahu nak oni? Nih tahu toh. Beruntung oni nonton ini. Jadi oni tahu sekarang. Bila mau lebih mama, kalau belajar sejarah, bu oni jadi live. Nanti saya belajar. Lanjut. Terima kasih Brenda. Oh Tuhan. Tomohon woloan hadir. Terima kasih Tomor woloan. Mantap. Jaya selalu. Ala iya yang aku wow. Ih apa ini? Aku udah dapat nih. Mega Serops. Coba apa ini Mega Serops? Kita mencari kita. Apa ini Mega Serops, Kang? Mega Serops. Tunggu ya. Kita mesti cari nih Mega Serops. Oh, Mega Serops itu Pak Bo semacam barak zaman dulu. Ah, begitu dah Mega Serops. Okay. Dapat tahu Mega Serops. Mau nih tahu Mega Serops? Besok live. Minahasa hadir. Halo Minahasa. Panggil ngoni pitam tabang Bo ini daripada ngoni. Ngoni Bo ini begini sambil tertidur ngoni dengar baca cerita. Heli kita semangat tuh dengar baca cerita. Oke, sekarang tu orang keluar. Iyo kira-kira belum masih ada satu. Sekarang tu pilih segmen ini. Segmen hari ini kita tur museum. Hari ini tur museum sama aku bakal ngajak kalian untuk bermudung. Torang mau bermudung, menyare. Jadi torang mencari ikan di laut. Oke. Salam dari Minut. Mantap Minut, jayalah selalu. Oke sekarang torang pilih. Masih ada satu segmen serangga. Kalau yang ini aku sudah dapat kupu-kupu, kaki seribu. Ah, tompi ke sini dulu. Ah, ini segmen serangga. Tur hari ini. Halo Jakarta, apa kabar? Terima kasih. Ba empuhe dang amang. Oh Tuhan, bahasa apa itu? Tahu itu bahasa Sangir, mari kita kurang mengerti. Allah belum. Allah. Apa ini? So ada ikan kita ada apa no? Ikan apa ini Kang? Alah belum ada di sini no. Nih baru ada ini kupu-kupu satu. Tinggal mencari kupu-kupu malam ini. Ya belum ada binatang kita ada apa di sini no. Belum ada satupun serangga yang kita dapat. Ini deh segmen serangga. Oh ada satu capung ya. Kita lewat setai. Hey, halo Sumatera Utara. Salam buat Sumatera Utara. Di sini belum ada isi. Kira-kira menurut ngoni ini dong isi apa? Songkok stow. Kalajengking le, tarantula. Tarantula ini. Nah, ini tarantula kalau kalian kena bisa-bisa pingsan. Tarantula. Aku dapat tarantula. Mantap toh. Ini peliharaanku. Salam dari Papua Sorong. Mantap. Halo Papua dan Sorong. Jangan lupa buat semuanya. Torang mau live terus, Mar. Hai, nape? Boto-boto. Bayangkan, baru pertama kali kita lihat boto-boto dong saya masuk di museum. Ini pernah lihat boto-boto taruh di museum? Lalu kita tak kaget. Masa kata boto-boto taruh di museum? Oke, lanjut. Sekarang torang pika mana ini? Napa nganak itu ada kupu-kupu satu? Kasihan ketuk bagaimana? Saran lagi. Kaki seribu. Asik kita dengan kaki seribu rentar situ lu. Kaki seribu rentar. Naik ulang kita kira senyari bau ni. Tidur jo. Kaki seribu. Demot. Mot ini apa? Mot ini apa? Apa ketika inja baterai di lampu? Bukan jangkrik. Laron dengan kaki seribu. Bayangkan, ngoni pernah lihat museum kondorong pelihara laron dengan kaki seribu. Baru di sini. Bayangin ya, boto-boto dorong bikin DP akuarium gagah.
kunang-kunang. Orang Paiwak itu kunang-kunang. Boto-boto. Ih, so banyak tapi kupu-kupu no, eh. Lihat kupu-kupu, guys. Ini daerah kupu-kupu. Eh, mana ada kupu-kupu malam? Lanjut. Sudah selesai touring. Touring. Konvoy. Oke, sekarang kita akan... Saya akan mengajak kalian untuk kita akan ini berburu binatang ini malam. Oke, lanjut. Sekarang kita akan pergi mencari ikan. Tombak jual dulu. Oke, sekarang kita akan pergi bukan memancing, menangkap ikan di dasar laut. Nah, yang lain nanti saya review besok ya, biar kalian tidak bosan. Kalau saya sudah tunjukkan semua, sembosan ngoni. Nah, ini salah ya, seni jual obole kote. Sekarang kita bakal jual ini dulu. Nak jadi tanah jadi bipang lagi. Alah, dia panggil bipang dia lo. Hello Diego Taka, so how boys is professing Nisle with the plots on the homes, the furnishing things, what? It's all going smoothly. Tak. Wonderful, that's what I like to hear. Hear. Kemana itu? Itu kita baru selesai dari rumah Bapak Wali Kota. Kalau kalian pernah nonton Harvest Moon, kalau mau jual itu kan kita harus taruh di bin. Nah, ini kita mau jual barang-barangku di taruh sini. Semalam tuh tutup toko. Ini sama yang bermain masih buka. Kita salah produk, salah ini. Info masih buka kote. Tumben masih buka dua orang ini. Nyak tidur mau nih. Welcome to Nokcharni. Kita mau jual dulu. I want to sell. Mari kita jual yang ada di dalam tas ya, biar kita dapat duit. Pertama aku bakal jual ikan, kerang, peach jual jepir, jangan pakai ini jo. Torang jual sarang ofu, kayu jangan mau pakai. Alah cuma sedikit, torang mau pakai, torang mau mudung. Tak tahu bagaimana. Confirm, itu jutaan jual. Ini bukan popi orang, popi. Torma jual, laku 1900 bells. Sold. Dapat duit orang, sudah. Sekarang, thank you so much. Tap, guys. Oke, terima kasih yang masih setia menonton. Sekarang isu ada baru ini apa ini teman-teman. Nah, karena kita harus kalau kalian pernah nonton Harvest Moon, jadi Harvest Moon kan ada bag. Nah, ini bagnya. Karena kita hari ini mau cari ikan, jadi kita harus masukin dulu ini ke dalam lemari biar kita dapat ikan banyak. Karena kalau kita tas kita full, susah kita bakal cari ikan. Jadi terus masuk dulu di dalam supaya orang mau mencari. Kapan jadi pagi? Ini bukan rupa Harvest Moon. Dia kalau pagi, kalau turun bangun pagi. Jadi ini real time. Istilah gaulnya. The real of time. Oke, kita masukkan dulu telur. Put in storage. Bunga. Itu ntar dulu. Ini apa, Kang? Kita buka dulu present. Fireplace. Oke, kurang menarik. Kita simpan dulu semua di storage. Ini turun taruh di lemari. Karena kita akan mencari ikan. Di laut kita tidak butuh ini beberapa, jadi kita simpan dulu supaya banyak hasil laut yang akan kita bawa. Oke, komen dulu di bawah yang pengen torang mencari ikan, komen di bawah. Kalau ngoni ini mau sudah jeno, tetap kita pergi. Jadi torang mesti sekosong tompe tas supaya torang dapat ikan banyak. Tentar dulu di storage. Oke, semua tuntur di storage. Pir tuntur di storage. Taruh dulu, karena tuan nak butuh ini semua. Tuan mau mengail. Itu juga jangan. Ini biar. Bukan mau mengail, tuan mau mudung ini istilah. Tahu mau mudung. Tuan taruh semua, jadi kosong. Jadi ini kalau di Harvest Moon, tasnya kita gitu loh.
Tasnya kita. Oke, tas kita udah full. Oke, lanjut. Kita langsung mencari ikan. Bagaimana, setuju? Kalau kalian setuju, baru kita pergi. Jawab dulu setuju. Gak ada yang jawab ini. Sudah jutek. Oke, nyana pakai perahu ini. Tolong batobo. Oke, siap. Mari kita batobo. Oke. Torang hari malam ini menengkel. Mari kita cari ikan. Apa yang kita dapat? Ayo. Lanjut. Kita akan mencari ikan di laut. Jadi kalau di Animal Crossing, kalau ada bubble-bubble begini, berarti di situ ada ikannya. Terus kita langsung masuk ke dalam, tak kita kejar. Dapat. Apa yang kita dapat? Ya, rumput laut, setai. Kurang. Oke, lanjut. Masuk cuma dapat rumput laut. Baking ini cuma masuka. Seaweed. Lanjut. Jadi ini orang lagi dapat lagi. Sekarang kalian tebak apa yang akan kita dapat kali ini? Coba. Ala, dilari dia nu. Lari. Bocah ini. Ya, lolok lah. Ya, kurang. Ya, saya masuk kurang indah ini. Awas dapat kalau gila. Hai, cari ikan hiu. Coba Dengar-dengar katanya kalau jam begini bakal dapat ikan hiu. Ada lagi. Ayo kita cari apa ini. Kalau dia bergerak, Pabo, berarti itu dapat sogil, dia dapat gurita. Dapat gurita. Oh, dapat octopus. Sogi gurita. Apa kel? Apa? Baby apa? Dapat. Kita dapat octopus. Octopus itu apa? Kamu sama kamera yang itu buat kamera HP. Iya, nih, terus sambil baca. Ya, anak kira tadi tahu. Oke, lanjut. Kita dapat sogili. Tunggu ada. Ada satu hal menarik. HP saya. Ya, 47 orang yang nonton. Waterproof beer juga yang penting dorangnya. Dorang support. Kira mana? Oh iya, mereka support. Nah, kalau so yang ini. Sweet. Kalau ini kalian berarti berhasil menyelesaikan misi. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita sekarang mau kalian harus beli HP kayak orang ini, waterproof, boleh pakai di air. Coba ini cari apa DP merek. Sungsang tuh. Mantap goreng, lanjut. Masih stay, kita cari lagi apa ya yang ada di sini. Ada lagi ini, apa kira-kira ini? Aduh, apa ini? Halo Langwan. Mari tontangka. Berenang. Kalau dia lari cepat berarti ya, kalau dia nak lari, kalau nak batu. Aduh, ini tau apa ini si Sloop? Apa ini si Sloop, kan? Oh, semacam keong. Mar keong laut. Ada keong racun di sini. Lanjut. Kurang indah ini. Semangat ya, guys, ya. Cari malalugis. Ini kan apa? Kalau malalugis mesti pancing. Ini bamudung. Laju dia ini. Laju apa ini? Ya, paling ini oktopus. Scarlet. Skip dapat ini. Ada tuh Om San aja minta. Om San apa tuh ini? Nong datang. Hey man, about the scarlet of your I can have it. Kasih atau tidak? Saya tunggu dari Pabo. Kalau Pabo kasih, saya kasih. Kalau tidak, saya simpan. Bagaimana? Kasihnya enggak? Jawab. Sure. Kasih tidak. Oke, satu tidak. Kasihnya enggak? Kasih tidak. Kasih. Satu lawan satu. Kasih. Dua kasih. Kasih enggak? Cepat. Ya, cuma dua ini kasih no. Kasih kata tiga kasih. Tiga kasih satu tidak. Nyanda tiga. Ala kasih. Kasih itu nyanda ini cepat. Halo Riau. Nyanda. Jadi kasih atau nyanda? Kasih sure I here go. I gonna keep. Cepat. Kasih atau nyanda? Kasih. Kasih nyanda. Nyanda kasih justru no. Susah ini. Tarasuta nak mau kasih. Kuncuru dulu. Jangan kasih.
Kasih atau nyanda, kasih atau nyanda, terserah ngoni, Surajo. Karena lebih banyak yang nak kasih, berarti I'm sorry, I gonna keep it. Tak. Ya, yeah. It's cool man, scallop come, scallop go, but the sea will always be there. Tahu nggak ini arti? Oke, okay, nak kasih. Karena ngoni ini, lanjut. Tiap dapat tuh scallop itu dia yang datang. Bang malas cari sendiri. Ala-ala laju dia ini, guys. Wow, laju sekali ini. Apa ini, Kang? Laju dia lu. Dapat apa ini? Wow, lobster. Bukan papinti. Papinti. Ada yang tahu papinti? Ada papinti tuh orang. Aduh, gile. Mantis shrimp. Boto-boto laut. Alah, dapat boto-boto laut no. Yang unikonya papinti. Alah, dapat papinti. Siapa tahu papinti? Ah, itu tadi papinti raksasa. Kalau papinti kecil ini papinti raksasa no. Ini rasa itu. Lanjut. Turun cari lagi. Masih berburu. Lanjut berburu. Lanjut tanya, kalau nyata terus nyata mau mudung. Jawab dulu. Cari leh. Alah, games apa leh ini kita mau dibawa nih. Nah, kata ini DP nama Animal Crossing. Kalau mau dibawa berbeda, harus mundur dulu. Jangan sampai pagi, pusing kita pe otak. Satu jam cuma, ya ini paling batu. Awas. Ya. Ini kita, masa ada jagung laut? Di mana ada jagung laut? Lanjut, Pabo. Kita akan mengelilingi laut ini. Biar lebih bagus ketemu grabber yang paus. Ah, apa ini kira-kira? Lihat, kalau dia lari berarti dia ini kagak hidup. Mana kalau dia bawa dia ya batu ini. Oh, lari-lari dia ini. Hah. Ya, scallop datang tuh Om. Ah, oke, okay. Pertanyaan lagi. Kali ini kasih atau nyanda? Itu Om siap kita dapat scallop, dia datang. Ah, kasih nyanda kali ini. Kasih atau nyanda? Coba. Kasih atau nyanda? Aduh, ini semua dari nyanda. Begini Jo, karena tadi torang nyak kasih, ini torang kasih bagaimana? Deal. Dia mau datang setiap torang dapat ini scallop, dia mau datang. Gila sekali nih Om. Dia juga mengail burung sendiri. Kasih nyanda. Makanya. Kasih je, begini Jo, sekarang torang kasih, sebentar torang kasih kalau torang dapat ulang. Bagaimana, deal? Kasihnya enggak? Oke, kasih Jo dulu ya. Kasih, ini Frankie, ini rupa kuncur sekali, no. Dari tadi dia suruhnya nang kasih. Alah, ada yang masuk, no. Ada yang masuk, tidur. Nggak sekelar beredit. Alah, nyak, tidur juga sudah. Kasih Jo. Oke, torang kasih juga kali ini, torang kasih. Iyo kasih Jo, kasih atau nyanda? Jawab dulu. Kita rasa kasih juga kali ini, guys. Karena kalau torang nak kasih, torang mau duraka. Kali kita ntar mau begini kram, malah bisa. Oke, torang kasih ini, yes. Napa ambingan? Wow, thanks for generosity, man. Dapat tongkat sama dia. Alah, ada apa-apa tuh ini? Oh, ini ada apa-apa. Ih, kata, eh, Bimar, dia mah gaya kentung, no. Ini pernah tahu berenang gaya kentung? Mana? Alah, makasih. Anakmu. Bukan. Tadi katanya gara-gara kamu udah general. Oh. Kamu digas waktu. Mau uni. Disuruh apa? Dig something. Gali sesuatu.
Lanjut deh, lanjut, lanjut. Masih lanjut. Ah, apa ini kira-kira? Coba-coba. Cari ulang. Kau lihat bagaimana di ini hidup. Ya, paling ini apa? Telah, dok. Ya, sister. Bolehlah. Lanjut. Masih mengail. Lanjut lagi. Torang mau bawa Ron. Torang kali ini kita bakal Ron satu laut ini. Kita sekarang udah ada di sebelah kanan. Kalau kalian lihat map, aku ada di sebelah kanan atas. Lihat, kita bakal putar satu putaran full buat cari keo, cari binatang laut. Besok saya bakal full memancing. Ikut ya. Ah, ini apa? Ini apa? Kita murung lagi. Ya, badiam. Seaweed ini. Seaweed. Toh, so bilang, kak. Paling malas kita dapat di seaweed. Kapan kira kita orang Jepang. Kau bikin sushi. Mas, kasih-kasih seaweed terus dari tadi, dok. Lanjut, ya. Thank you, yang bernama Kelly. Thank you, Kelly. Dapat kapuna. Jam berapa, kak, besok? Besok torang mau live jam tergantung. Pokoknya setiap hari torang sekarang mau live. Minta DP jam. Oke, lanjut. Apa ini kira-kira torang berapa? Alah-alah, laju ini. Oh, kita tahu ini papinti. Ini ulam papinti. Gilanya tak dapat, tuh. Laju sekali dia. Wow. Baru lagi. Alah, apa ini setan laut? Umbrella octopus. Thank you, Ao. Turun apa umbrella octopus? Umbrella octopus. Gila, dang. Bayangkan umbrella octopus berarti kan payung gurita payung. Dia pakai payung terus, no, basah. Percuma dia pakai payung. Di dalam laut, pakai payung, basah. Tetap. Dia mesti... Torang dapat ini umbrella. Umbrella ini baru torang dapat ni hari. Bayangkan itu, dua kita dapat ni hari. Papinti dan setan laut. Setan laut, no, gila lagi. Rupa setan laut tadi. Ya, salah. Banai dulu, banai. Abis nafas. Apa ini, mudah-mudahan ini. Setan laut ulang ini, laju sekali dia, no. Laju sekali dia. Oke, dapat, sudah sama dia, guys. Ya, kapiting. Sudah kapiting, tuh pernah dapat kita kapiting. Tadi kita baru dapat. Gila dah, setang laut. Mau ni pernah dapat setang laut? Ya, kapiting. Kurang. Lanjut lagi. Itu setang laut yang papinti kita baru dapat di hari. Bayangkan itu, guys. Nah, ini laju dia, laju. Dia hanya terlalu laju, kata. Paling ini kerang. Ya, LOLO laut. LOLO laut, kurang. LOLO laut. Lanjut lagi. Masih lanjut. Yang baru masuk, saya lagi main Animal Crossing. Dan hari ini kita lagi cari ikan di laut. Nih, babudung. Oh, laju ini. Ya, paling ini kepiting. Octopus. Octopus apa, Kang? Boboca. Octopus, kurang. Ada payangka di situ. Payangka, Allah, so apel ini multi bahasa. Oke, lanjut. Torang cari lagi yang unik-unik. Jadi di sini, Pak Bo, enaknya itu. Jadi, kayak begini ya, saya tunjukin. Ini kan ada hasil-hasil aku tangkap. Ya, rupa ini setang laut. Nah, setang laut ini, dia cuma muncul di bulan Maret, April, Mei, September, Oktober, November. Jadi kalau kita bermain di bulan Januari, kita nggak bakal dapat si setang laut ini. Dan dia cuma ada dari jam 12 sampai jam 6. Jadi itu serunya. Jadi kayak memang real life gitu loh. Nah, sekarang kita bakal dapat ini. Tapi kalau kita bermain di bulan Januari, kita nggak bakal dapat si umbrella octopus. Itu enaknya main ini. Jadi kayak nggak bosan. Kita akan dapat sesuatu yang baru terus setiap saat. Jadi karena kita sekarang bermain di jam 12 sampai jam 12... dia ini bingung oleh kita. Begitulah pokoknya. Sadap toh. Lanjut. Tolong lanjut ya. Halo Agnes. Halo like Fajar. Kita lanjut lagi mencari.
Gila, standby ini 48 orang no. Ya. Si Siwit ini toh. Ya, Siwit setai. Di Siwit kal persoalannya satu, kenapa kadang Tante Lala di laut? Coba tercari siapa tahu dapat tahu dapat Tante Lala. Niken, thank you Niken. Lanjut. Awas jeng dia malam isinya nama malam isi ini. Mau dikira. Lanjut ya. Kita lanjut lagi. Yang aku malas kalau bermain ini, kita enggak bisa buang apa yang kita dapat, mesti masuk dalam tas. Coba ngel apa ini? Coba cari apa ini? Oh, laju dia ini. Oh, papinti ini, papinti. Ya, octopus ini. Wow! Biak, mana tahu ini biak ya, biak yang itu ya pakai mati ya, bro. Cemberet Nautilus. Duh, apa nih ini cemberet Nautilus? Sudah jelas ini noh. Cemberet Nautilus, biak aja pakai batiop tiup di koni tahu musik bambu. Itu nanti biak aja pakai batiop. Awas jendela malam ini. So malam ini tidur curang. Ah lanjut. Apa ini? Wih, bergerak ini, bergerak laju ini lah. Ya paling octopus. Ya, datang. Oke. Ya, sudah ada dia terus kalau. Oh, dia cuma datang satu hari satu kali kalau orang suka. Kalau kita udah kasih, dia udah enggak bakal balik lagi. Aku pikir dia bakal balik lagi. Lanjut, Pak Bo. Masih 58 orang. Terima kasih. Aku pikir tinggal bakal jadi 15-16. Ada batu di laut. Ya, tak lewat tuh satu ngoni kok panggil bercerita. Apa ini? Ya, badi yang batu ini awas. Ya boleh jadi apa batu? Ya. Milu laut. Mana milu laut? Masa kata korn? Korn si. Milu laut dang. Lanjut. Apa ini? Coba. Apa ini, Kang? Ya, milu laut ulang, percuma milu laut. Tante Lalanya enggak ada. Ngoni bi pertanyaan dia dang. Michelle Jen Sep Rihardi. Kalau mau jari di air tawar besok turun cari mujair ya. Jangan lupa Boni tompe live. Besok kita ala laju ini guys, laju ini. Oh, papinti. Oh, laju sekali dia ini, laju sekali. Oh, nak dapat ininya, nak dapat no. No, nak dapat. Oh Tuhan. Ini nak dapat. Gila, laju sekali dia no. Laju sekali ini Pak Bo. Laju sekali nak dapat ini pertama kali kita ini. Aduh, hius tuh ini no. Ada apa? Ya, setan laut. Selalu cari setan laut ketik ya. Kita kira ya binatang baru, setan laut. Kelly, sama tak tidur. Dari Jakarta, ya kita su cari kita. Dorang dulu, pakai dulu pada orang pemalu. Malu, permainan apa ini kak? Ya, setan laut, dapat setan laut. Susu cari di setan laut, nuh, laju sekali dia Pak Bu. Lanjut. Kurang lanjut lagi ya. Lanjut, kita masih lanjut ya. Apa ini? Ya, setang laut. Ulang males kita waktu dusun di setang laut. Ya, milu. Lanjut. Kita bakal bermain ini sampai... Apa tas? Udah full ya. Ini belum full, jadi kita masih terus mencari... Ya, rumput laut ini pasti siwit. Itu... Barumpu ya, bikin barumpu tas. Ini boleh kok jauh buang no. Kita lihat map dulu kita udah ada di mana ya. Bentar. Oh bayangkan kita dari kanan atas Pak Bos. Sekarang kita udah ada di kiri bawah. Tuh, mau sampai jam berapa? Sampai 1 jam lagi, 10 menit lagi ya. Saya bakal live. Jadi buat teman-teman jangan bersedih hati karena masih ada besok. Terima kasih yang sudah kasih gift hari ini. Seperti biasa giftnya akan kita kumpul buat dikasih baru. Laju ini ya, setang laut ini kita yakin. Setang laut. Setang laut ini susah begini. Awas. Setang laut. Ya. Banyak sekali setang laut no. Banyak orang nyari . Setang laut. Kaya mame kata Kelly yang pengamen.
Oh Bang Mame, gila, terima kasih Kar Juli yang sudah kasih botol. Terima kasih yang baru masuk, terima kasih yang kasih gift, terima kasih, terima kasih. Sekarang saya lagi bermain Animal Crossing. Kita lagi mencari ikan di laut. Berenang. Ini katanya game sedap. Jadi ngeluar gitu, langsung mencari. Iya, bisa interaksi. Setan laut ini. Kita yakin setan laut. Lanjut sekali lagi setan laut ini. Apa Pinti? Papinti. Nama Papinti. Papinti. Siapa pernah tahu Papinti? Papinti. Papinti, Pak Boda, apa Papinti? Kok enggak capek? Sebenarnya capek, tapi demi Pak Bo, sebenarnya besok saya mau booster. Tapi demi Pak Bo, saya live dulu. Habis itu baru tidur. Tinggal 10 menit lagi. Habis itu saya tidur ya. Karena besok mau booster. Jadi mesti istirahat. Tapi yang penting kita sudah menepati waktu hari sudah menepati janji hari ini kita sudah live. Apa ini? Ya, banyak bergerak, pasti siwit. Oh, tapi apa? Biak. Biak dia pakai bikin asbak. Muni tahu biak dia bikin asbak? Oke. Nana tidur jam begini iko mimpi. Kita mimpi apa kesiang? Tidak pernah bermimpi kita. Isu banyak. Tinggal torang cari 4 lagi. 4. Ayo. Semangat Pak Bo. Kita cari 4 lagi. Oh, kita tahu 4 ini. Ya, kita nak bawa ke pancingan. Nak jadi. Torang mau dunjo. Kita kira keong. Bukan keong. Ini biak. Orang di laut no. Keong racun ada di film. Lagu putih. Lagi ya, keong racun ini paling. Suntung. Suntung lampu, suntung lampu ini DP bahasa Firefly Squid. Suntung api. Suntung api, dapat suntung api. Gua ini belum pernah lihat ini tuh suntung api. Dapat orang suntung api. Ba muncul kok anak lama Kak Kelly, so tidur Kelly. Suntung api. Gila mau ini masih standby no. 53 orang ini kita rasa mau ini adalah hambak. Tidur jauh daripada cuma lili apa kita. Kita orang lanjut ya. Orang masih lanjut. Cari sampai dah. Tinggal berapa? Tiga lagi. 1, 2, 3. Tiga lagi. Orang baru lanjut Standby. Sana. Oke Pak Bo. Apa ini? Mesti bermurung dari sini. Laju dia ini. Octopus ini paling. Ya, lolok laut. Kurang. Tak semangat tuh. Tidur jorang no. Kong torang ni mau. Gabut kak. Yang gabut-gabut bau ni cepat tawar pak kita. Mar awas nguni pek kota habis Jangan nguni tuduh pak kita kalau nguni pek kota habis. Laju dia ini. Tak ada apa pangana kawan. Ya, bintang laut. Bintang laut. Saya start. Sehat tinggal di sehat deh ini. Satu lagi. Masih mencari. Tidak ada apa hiu. Tidak ada apa hiu malam-malam begini tidur hiu. Sama dengan buaya. Malam-malam begini tidur buaya. Wow. Untuk malam ini kita selesai ya. Karena sudah full tas. Sekarang kita jual. Sebelum jual kita taruh di museum dulu. Apa yang boleh ditaruh di museum. Lanjut. Kalian bakal lihat ya. Apa yang saya taruh di museum, apa yang saya donasi di museum. Banyak. Lihat, ini yang kita dapat hari ini. Kita dapat seaweed, lolok laut, octopus, siput laut, scallop, papinti. Apa ini bernama? Mermaid self. Apa ini? Jutong lon. Mermaid self. Ini resep yang kita dapat dari si orang tadi. Mari kita cek apa ini. Dia kasih kita sebuah resep. Resep apa itu, Kang? Thank you loh. Dia kasih. Kita sekarang akan pergi ke museum. Jadi barang-barang yang kita temuin tadi, kita bisa donasi di museum, nanti akan dipajang di situ.
Ini namanya permainan bernama Animal Crossing. Nah, lihat ya, kita bakal ini dulu. Bakal donasi binatang-binatang yang kita dapat tadi. Apa-apa yang belum ada, dia bakal... Oh, banyak. Eh, setan laut. Setan laut dulu. Tak, kita confirm. Oh, boleh semua satu kali. Oh, begitu dong. Oke, kita tiga langsung kita confirm. Oh, speed cepat. Oh, dapat tiga tuh orang nu. Oh, cuma boleh satu-satu. Boleh sama-sama. Eh? Kok? Oh, sudah donasi. Oh, sudah. Sekarang ada bicara ding menguni. Sekarang kita cek ya. Sekarang kita cek. Ya, besok kita kelengan yang bermain ini. Aduh. Sudah juga siang. Moni mau bosan calling Kelly. Bogo-bogo dia. Ah, kita cek dulu di mana sih setan laut. Ya, otomatis bukan di sini karena ini tempat air tawar. Kita langsung ke tempat air laut. Nih, ada sini. Langsung ke tolong PI ini dalam. Ya, Moni suka tawar main ini. Nyana ada di HP. Moni kira Moni mau dapet sih di HP. Nyana ada di HP. Kasihan deh lu. Ah! Wow, kenapa itu rendah banget? Apa ini, Kang? Wow, eh. Babu. Asik sekali, eh. Sana dia, biar musik bambu. Suamiku. Ya. Jangan lupa. Apa? Minum. Oh iya, minum dulu. Minum dulu, karena sebanyak mulu dari tadi. Itulah istri yang baik, memberi mengingatkan terus hal yang baik. Minggu juga ada selanjutnya. Kita ringin. Eh, kenapa ya? Eh, biar yang tadi kita dapat ingat, udah kita panjang di sini. Lanjut, kita cari Pak Pinti. Kayaknya Pak Pinti tanpa karang-karang. Coba ya, tuan cari Pak dia. Kita ke atas. Duh, merah tapi mata. Nuh. Terlalu banyak melihat layar, sokang. Nah, kita lanjut. Cuma tidur habis ini. Sini lama kok ini. Tinggal 3 menit lagi, kita masih lihat dulu pengen itu hasil tangkapan. Ini siput. Wow, kenapa dia setang laut, Pak Bo? Setang laut. Setang laut. Hihihi. Dan setang laut yang kita dapat tadi sudah di dalam. Hihihi. Eh, mantap tuh, setang laut. Eh. Kenapa nguni turun suara di sini tuh setang laut, suta pajang. Tinggal Pak Pinti. Mana Pak Pinti, Kang? Ah, kenapa nih Pak Pinti? Suara di dalam. Ah, aduh, seram tuh. Eh, suara di dalam. Tiga yang torang dapat dari dalam. Sekarang torang jual DP sisa karena yang jadi yang lain kan sudah ada di ini di museum. Jadi yang lain yang sisa semua ini torang jual ya. Torang jual ini semua. Kalian tebak dari semua ini kira-kira bakal laku berapa? Coba tebak. Sambil kalian tebak kita menuju ke tempat penjualan. Tebak dulu kira-kira semua tangkapan yang kita tangkap tadi harganya berapa? Coba. Eh, terima kasih followers 171. Tebak, cepat tu. Duh, nyana aktif ini followers. Aduh, sebab. Sudah masuk abu, sudah tapi mata, no. 20 ribu, oke. 20 ribu, putri. Coba tebak lagi. Ada yang bisa tebak? Kira-kira berapa hasil terompet tangkapan ini? 600, oke. Kita semua menuju toko. Kalau masih buka. Ya, mana tuh toko? Ah, masih buka. Ya, so tutup. Ya, terlambat orang, Pak Bo. Sudah percuma.
Cuma boleh taruh sini dulu, nggak bisa jual. Nanti besok baru mau laku. Ya, maaf ya Pak Bo. Oh, ini ada demi total. Oke, mari kita hitung. Dari mulai ya. Ada masih boleh. Kita lihat siapa yang menang. 400. Oh, harga rumput laut 400. Sekarang lolok laut. Sama 400. Masih 400. Kita lanjut. Boboca. Oh, Boboca 1000. Sekarang sudah ada total 1800. Siapa lagi boleh tebak? Tebak 8600. Ya, 600 so kalah berarti. Siput laut. Oh, mahal siput laut no, Pak Bu. Mahal so 2200. Skalop. Oh, skalop mahal skalop no. Ah, Papinti, turun tebak. Gila mahal sekali so 5000. So 5000. Aha, 9000 mendekati jagung laut. Yah, jagung laut biasa. Sistar. Oh, sistar banyak noh. Siwit berarti 400. 400 kali 3. Kali 4. Ih, lumayan ke tukang. 700. Yang 9000 kayaknya semua lewat ini 9000. Sekarang orang jual crab. Oke, 9000 lewat. Lewat 9000. Lolok laut. Ah, oktopus jadi 10.000. 10.000. Siapa mau ada taruhan lagi? Ayo tebak. Aduh, kita yakin ini setan laut mahal. Setan laut ini mahal, kita yakin. 30.000. Oke. 30.000, 20.000. 18.000. Lanjut. Skalop. 11.000. Kita jual dulu yang murah-murah. Oke, kita jual semua yang corn. Setelah menjual corn sudah 13.000. Ada yang mau berpindah Ali? Dari berapa? 30.000, 18.000. Lanjut orang lanjut. Bintang laut 13.000. Kita yakin di setan laut mahal. Ah, sekarang Boboca. 15.000. Yang mendekati 30.000. Nyana mau dapat 30.000 ini sih menurut kita. Semua tergantung di setan laut. Ah, 16.000. Tinggal setang laut yang akan kita jual. Berapa kira-kira? Coba, ada perubahan 25.000. Tergantung setang laut. Coba. Berapa 25.000? Ya. Kita coba. Ada betul ada apa setang laut? Jangan alirin bentuk. Berapa setang laut? Makanya Bu Uni kok tapi live. Ya, nyanyi Bu Uni live, no. 27 tak. Teng. Gila mahal 5000 no. Yang betul adalah 25.000. Yeay. Sudah kita jual. Sell atau jangan? Minum dulu, dapat suruh minum dari istri tercinta. Kita langsung mulai suka balai. Oke, pas abis torang sel ini, torang sama tidur. Sampai jumpa besok yang tertarik dengan kita pay live. Besok torang live pula ini. Besok kita mau memancing. Jadi ngun ikut kita memancing, torang hitung ulang berapa ya? Dipastikan jam berapa supaya yang lain memang bisa buka. Besok pas buka puasa. Pas buka puasa berarti kalau 5 nado jam 7 karena kita mau ikut buka puasa teman-teman di Jakarta. Jangan berarti begini Jo. Iya kita ikut teman-teman di Jakarta Jo. Enggak apa-apa toh. Jadi besok jam 7 malam standby torang mau bermain ulang ini Animal Crossing. 7 malam Manado, jam 6 Jakarta, Jawa. Kita sell dulu. Alright. Okay, sampai jumpa besok Pak Bo. Tuh tamu berdiri dulu di muka. Ada satu tamu situ di Pak Moni. Moni tahu ini tenda kuning sama peruma? Kita belum bilang ini sebenarnya. Ini Kelly peruma. Ada Kelly di dalam. Percaya atau nyanda?
Ya nyala ada dari orang, tapi mana kan Kelly? Gak ada siapa, kalau misalnya aku gak main ya aku hilang. Sudah, sampai situ dulu ya. Sampai jumpa besok. Terima kasih semua yang sudah nonton. Safe dulu. Safe and end. Oke, see you besok ya Pak Bo. Terima kasih semua yang sudah nonton. Yang udah kasih gift, thank you so much. Very, very so much. Terima kasih, maaf sudah mengganggu malam kalian, tapi saya yakin kalian sih senang. Duh, tadi tak iris tepi tangan. Sama satu. Kita mau cek tuh. Aduh, apa tepi nama tadi? Horror. Ya, tak lupa nutung ya. Mudah-mudahan masih di atas. Tepi nama permainan. Ya, nyenda ada. Ini masih ingat tadi dia bilang permainan. Terima kasih, Brenda. Siapa yang masih ingat permainan yang dibilang teman kita tadi? Apa nama permainannya? Ada DP horor-horor. Squad horor kah? Apa ketipa, Bu? Brenda Christy, terima kasih ya buat gift-nya. Kesian baru masuk, kita udah mau selesai hari ini. Terima kasih buat hari ini kita sudah selesai bermain Animal Crossing. Aduh, apa sih itu permainan penama no? Apa horor itu no? Apa horor itu Squad horor enggak sih? Horror Squad. Oke, sampai jumpa. Kita mau cek Horror Squad DP game bagaimana abis ini. Kalau itu seru, torang mau bermain besok. Bukan besok, torang mau coba pesan DP game. Mari mesti bau ini mesti 10.000. Kalau 10.000 tak nak beli. Besok sampai jumpa jam 7 malam. Buat teman-teman di Manado jam 6, buat teman-teman di Jakarta. Kita akan ketemu besok jam 7 ya. Sampai jumpa besok. See you semua, thank you yang sudah nonton. Terima kasih sekali lagi dan doain besok kita bakal boost. Jangan lupa buat teman-teman yang beragama Kristen, jangan lupa masuk gereja besok karena besok Jumat Agung, kalian wajib masuk gereja. Nah sih, bukan cuma besok, setiap hari Minggu itu harus masuk. Oke, sampai jumpa, see you besok, Pabo. Dadah, thank you semua yang sudah nonton, bye-bye.